Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Resep kali ini cocok banget untuk di-recook. Cuma 2 telur aja bisa jadi 24 pieces. Warnanya juga sangat menarik. Yuk ikuti videonya sampai akhir. Dua butir telur, 120 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, setengah sendok teh pasta vanila, kemudian dimixer dengan kecepatan bertahap. Setelah tercampur rata, gunakan kecepatan maksimal. Mixer sampai putih berjejak, sekitar 10 menit. Kemudian masukkan 130 gram terigu. Jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Aduk sebentar sebelum dinyalakan mixer agar tepung tidak berhamburan. Kemudian dimixer sebentar saja, sekitar 30 sampai 1 menit. Masukkan 120 ml susu cair, atau jika tidak ada bisa menggunakan susu bubuk yang dicairkan. Dimixer sebentar saja. Kemudian aduk dengan spatula menggunakan metode putar angkat. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian. Beri pewarna makanan secukupnya, 3-5 tetes untuk oranye muda dan 7-10 tetes untuk oranye tua. Sesuaikan warnanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian siapkan cetakan. Olesi dengan minyak goreng. Tipis-tipis saja dan pastikan tidak ada minyak yang mengumpul di dasar cetakan. Kemudian tuang adonan menggunakan sendok.
Agar hasilnya bagus, miringkan cetakan di saat menuang adonan. Hasilnya seperti ini, kemudian kita kukus selama 10-15 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk melapisi tutup panci dengan kain agar tidak ada tetesan uap yang menetes ke dalam bolu agar hasilnya tidak bantat. Dan ini dia, bolu ekonomis 2 telur sudah jadi. Satu resep ini bisa jadi 24 pieces tergantung dari ukuran cetakan. Sekarang kita coba. Dan rasanya enak banget. Manisnya pas menurutku. Warnanya juga menarik. Jangan lupa untuk recook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye, assalamualaikum.